Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, video kali ini adalah video my convocation day at University Sains Malaysia Penang, kali ke-58, iaitu my batch lah. So, setelah berkali-kali tangguh due to PKP, so kali ini jadilah. Cuma kali ini kita punya convocation day tak apa-apa nak meriah sangat, sebab parent pun tak boleh masuk dalam dewan. Lepas tu tak ada apa komik-komik semua tu, tak ada boot-boot artis buat persembahan macam every year. So kita orang punya bash agak agak malang lah sikit, sebab COVID-19 kan. So kita tak boleh nak buat semua tu lah. Kita duduk dalam dewan pun jarak-jarak, ikut nombor giliran. Parent tak ada, tak ada screen apa-apa. Parent cuma boleh duduk dekat luar, dekat padang kawat sahaja. Lepas tu nak ambil gambar pun tak boleh dekat luar, dekat luar dewan. Kena ambil gambar dekat jauh sikit lah, sebab kita nak elakkan daripada berlakunya ramai orang lah, kesesakan macam tu. So inilah sedikit video memory convocation day. So jangan lupa tengok. Naik bas. Dah sampai USM. Oh, our convocation. USM, finally. Siapa tolong betulkan? So guys, kita orang kena masuk dia yang berhasil. Sebab nama saya A, nama dia P. Oh my god, so sad. So guys, kita dalam proses masuk dewan. It's our convocation day. Yeah. Kita sedang menuju masuk ke dewan. One meter. Wait, kita dua atas ke? Ya, apa jalan laju ingat. Sabuk. Letih. Yeah. Nama sih? 8.
Okey, B16 sana. Mana sana? Yang tengah kan. Okey. Alright. Tapi majlis masih belum start lagi. So, kita menunggulah. Muhammad Ziyad.
dan set. Anish Shazani Muhammad Nazaruddin. Mas Izzati Azmi. Sebagai pengajar kita di universiti ini, harus bersyarat dalam membimbing kami dalam perjalanan penerokaan ilmu dengan hati yang ikhlas. Staff-staff dari pengawal keselamatan, pengawal desa siswa, juru teknik, sehinggalah pendampingan dan pengurusan tertinggi telah memastikan suasana universiti sentiasa berada dalam keadaan yang kondusif untuk pembelajaran. Rakan-rakan seperjuangan yang kita temui sepanjang masa berada di sini juga sering mengingatkan kita untuk bermain topak. Dan sudah tentunya, keluarga serta saudara mara kita juga telah mencurahkan kita dengan kasih sayang mereka. Oleh itu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh warga USM, rakan-rakan dan keluarga maki pihak sahabat-sahabat graduan hari ini. Kita sahaja itu, mengajukan kepada diri kita sendiri, kerana tanpa sokongan semua, kita tidak akan menikmati keadaan sebegini, dan tanpa kita berusaha, kita tidak mungkin menikmatinya. Sila berikan juga tepukan yang paling berpuluh kepada diri sendiri. Para hadirin sekalian, jadi apa yang akan berlaku? Inilah janji kami sebagai siswa dan University Sains Malaysia. And this moment is based on your ability to prioritize your activities and most importantly, a concept known as time management. You must know how to allocate time for the necessary things, and there are three orders. The first one is the most important, where you got to prioritize the time you must do. The second one is good to have, and the third one is nice to have. So you know how to separate your time into all these three, then you'll be able to manage this. So pada waktu tersebut, saya mempunyai keutamaan dari saya lebih satu. Masa yang ada amat sama.
guys, kita dah settle. Hai. Ni gaya ni turun. Guys, kita dah habis sesi bergambar. Sekarang nak pulangkan baju combo.